wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan Allah izinkan saya untuk bertemu dengan tuan-tuan di satu tempat yang disebut sebagai Masjid An-Najah Padang Serai. Tak salah ada kena, betul lah. Terima kasih pada Tuan Mengusi, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar untuk membantu dan menggantikan kuliah, insya-Allah pada malam hari ini saya bercadang untuk membaca mukaddimah kitab yang berbunyi Zikrul Maut wa ma ba'dahu, ataupun bahasa Melayunya lebih kurang di sebalik tabir kematian. Kalau satu-satu filem tu tuan-tuan, tuan-tuan nampak satu filem dak? Hak duk nampak dekat TV tu kita nampak cantik. Dak. Macam perfect sangat, silat tak ada langsung. Kata depa ni hebat sungguh, menghafal skrip lebih menghafalkan Al-Quran. Cantik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi di sebalik tabirnya, kalau kita tengok di sebalik tabir, apa dia sebut making of, apalah tak kisahlah filem apa-apa tuan-tuan noh. Di sana kita dapat lihat banyak perkara-perkara kesilapan yang berlaku. Baik, cuma bezanya dalam kitab karangan Imam Ghazali ni, dia nak cerita perkara yang sepatutnya kita tahu. Tuan-tuan eh, sepatutnya kita tahu, cuma bagaimana selepas kita tahu, apakah persediaan dia? Ataupun disebut isti'dad lil mauti qabla liqa'ih. Mana kata kita bersedia untuk mati sebelum mati tu mai kat kita. Apa yang kita nak buat tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama tak kenal lagi. Terus jalan noh. Insya-Allah kita berkenalan dulu tuan-tuan. Saya rasa yakin dan percaya ada orang kenal saya kat sini. Tak, nama saya orang panggil Ustaz Syahrul. Tapi sebelah bahagian sana dia panggil Ustaz Captain. Dulu saya bekerja di TVDM Batua, dah posting dah tuan-tuan. Dah baru 2 bulan lebih kurang macam itulah. Lah ni duduk di KL lapangan terbang Sungai Petani, tapi rumah tak berubah. Rumah stay duduk sana lagi, cuma tempat tu pekerja berubah. Saya asal Kelantan, cuma duduk sini 10 tahun dah tuan-tuan. Jadi saya ni asal Kelantan, cuma 10 tahun duduk sini. Jadi Ustaz Abdullah Khairi tu dengan saya sama-sama duduk mengaji masa di Insaniah. Insaniah hari tu tuan-tuan. No? Baik, pada kesempatan hari ni tuan-tuan, saya nak bawa sedikit apakah mukaddimah daripada kitab Imam Ghazali ni. Sesungguhnya Imam Ghazali telah membahagikan manusia ini, pada dasarnya dibahagikan kepada tiga kelompok. Orang Islam ni, setiap orang Islam ni tuan-tuan, dia tak sama dengan mukmin. Dia tingkatan tu berbeza, tabaqah dia tu berbeza. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, katanya Imam Ghazali, pada dasarnya dibahagikan kepada tiga. Yang pertama disebut sebagai orang yang tenggelam, ataupun kita sebut sebagai orang yang fasik. Orang yang tenggelam maksud mana? Maksud kata dia seronok dengan dunia, ya? Dapat bonus beli kereta, dapat bonus beli handphone, dapat brim beli, tak kisahlah beli apa saja-saja, sehingga kan dalam diri dia tidak ada urusan akhirat. Dah tukar dah respon ni tuan-tuan, tapi tak puas hati lagi.
dah beli range sport 17 inci tak puas hati lagi nak pakai yang 72 inci ni. Maksud kata tu sifat manusia yang disebut sebagai manusia yang dikatakan tenggelam dengan kehidupan. Orang macam ni tuan-tuan, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi kata tuan-tuan, man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Siapa-siapa yang tak teringin untuk bertemu dengan aku di akhirat nanti, Allah kata, maka aku pun tak teringin nak berjumpa dengan mereka. Jadi siapakah orang yang disebut di sini? Orang yang disebut di sini adalah orang yang dia tak ada bahagian akhirat untuk hidup. Kalau boleh dia nak habiskan masa atas dunia ni tuan-tuan, cukup dengan mati habis. Kalau boleh di akhirat sana tuan-tuan, tak payah dah. Kan? Tak perlu dah. Dia orang faham macam tu. Seandainya ada kematian yang berlaku di kalangan mereka tuan-tuan, katakanlah ahli keluarga mereka meninggal dunia, dia bukan nak insaf pun, dia hanya sekadar meratapi atas kematian tersebut. Lepas tu dia seronok balik, ini orang macam ni. Orang macam inilah yang disebut orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni yang disebut orang yang condemn ayat-ayat Allah ni. Orang yang macam ni dia tak takut dengan Allah. Lebih kurang macam Fir'aun. Fir'aun mana takut dengan Allah tuan-tuan? Fir'aun ni tuan-tuan dapat kuasa, kita tengok sama tak? Apabila dapat kuasa tapi kuasa tak tebal tarah mana pun, tak kuat tarah mana pun kalau nak dibandingkan dengan Fir'aun tuan-tuan. Fir'aun tu boleh naik satu bangunan tinggi, dia declare lagi ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang paling tinggi. Dia kata macam tu sekali tuan-tuan. Nah, kita law ni tuan-tuan bila dapat kuasa saja habis, halal jadi haram, haram tetap ikut suka dia. Saya tak mau cerita banyak tuan-tuan. Hari ni benar-benar kita berada di zaman yang disebut Mulkan Jabariyah. Satu kerajaan yang disebut sebagai memaksa. Jabar tu maksud dia paksa. Banyak kalau kita jumpa kitab-kitab fiqh, kalau tuan-tuan mengaji kitab-kitab fiqh, contohnya kitab Munyatu Musalli dan sebagainya, tak? Apa dia sebut? Kalau siapa-siapa yang tak baca ataupun tertinggal padanya perkara urusan yang berkaitan dengan sunat ab'ad, maka dijabarkan kepadanya sujud sahwi. Apa itu maksud jabar? Maksud dipaksakan kepadanya untuk sujud sahwi. Baik, apa maksud jabariyah ni tuan-tuan? Maksudnya dipaksa. Bererti kita berada dalam satu zaman yang kita kena paksa. Paksa yang macam mana? Paksa yang kita tak suka tapi kena buat. Dah tentu benda tu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Hari ni tuan-tuan, ada empat elemen penting yang sedang menyerang kita. Maka pasti dan yakinlah bahawa walaupun Dajjal tak timbul, tak terbit lagi macam hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad tuan-tuan, walaupun Dajjal tak terbit, sistem yang sedang dibina adalah sistem Dajjal. Sistem yang sedang dibuat adalah sistem Dajjal. Maka tidak mustahil kalau Dajjal mai besok tuan-tuan, habis pakat gembira, pakat suka. Sebab apa? Sebab kita telah diterima untuk dilantih menerima sistem tu. Sistem tu macam mana? Sistem yang sangat disukai oleh Dajjal. Sebab apa? Sebab dia sudah pasti bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dajjal mai besok, kita pakat selfie belakang lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak selfie? Ambil telefon, welcome, welcome Dajjal. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hari ni benda tu dah dibuat. Benda tu dah diangkat ke tengah. Dan satu pun kita melihat perkara ini sudah menjadi satu kebiasaan. Yang pertama saya nak sebut di sini tuan-tuan, pemikiran liberalisme. Yang kedua, pemikiran pluralisme. Yang ketiga, yang disebut sebagai pemikiran feminisme. Yang keempat, disebut sebagai pemikiran human right. Semua bahasa Jawa. Faham tak faham ni? Faham ke no? Orang putih belakang nampak, putih belakang, tak ada seorang pun hitam nampak sini. Orang masjid sini pakai kuku putih belakang kat gamuknya noh. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak sistem tu telah dibina? Siapa yang membinanya? Orang yang hidup di zaman ini. Sebab apa nak tunggu kelahiran ni? Nak tunggu kelahiran makhluk yang dinanti-nanti ni. Apa yang dinanti? Sudah tentu yang membawa istidraj kepada kita. Dia mai dalam keadaan dia boleh menghidupkan orang mati. Hebat tu tuan-tuan.
dia mai dalam keadaan dia boleh merosakkan sesuatu yang elok. Lebih kurang macam ISIS kot agaknya, tuan-tuan. Saya dua hari lepas bagi taklimat ISIS, saya nampak dia punya jalan, dia rupa-rupa macam ni. Tuan-tuan tahu tak, ketika mana Islamistik berjaya menawan Mosul dekat Barat dan dekat Iraq tu, tuan-tuan, dia dapat duit sebanyak 300 bilion. Banyak, tuan-tuan. Sumber kekuatan dia adalah minyak daripada Syria dan juga Iraq. Maka dialah di antara golongan yang paling cerdik dalam penggunaan IT. Kalau dia masuk satu-satu kampung, tuan-tuan, dia buat apa? Dia bina infrastruktur. Dia buh ikan dalam masjid. Dia baiki longkang, dia baiki tanah. Apa dah, tuan-tuan? Pandai mereka tarik orang. Tapi sayanglah, haluan tak betul. Cara kerja tak betul. Akhirnya macam mana? Akhirnya mereka membunuh sesama Islam dengan cara kejam dan sebagainya. Baik, kita tinggalkan yang tu, tuan-tuan, sebab yang tu panjang cerita dia, tuan-tuan. Saya nak bahamak mereka, tuan-tuan, pemikiran ini sedang berjaya, telah cuba dibina di kalangan masyarakat kita, khususnya orang Islam. Kita tengok dalam pemikiran liberalisme, apa disebut tentang wahyu? Tuan-tuan tahu tak apa yang disebut tentang wahyu? Wahyu terbahagi kepada dua. Satu wahyu yang berdasarkan Al-Quran sebagai teks. Ni Al-Quran Sunnah ni diterima lagi. Ni yang nak dibina ni. Dia terima sebagai sesuatu yang baik. Tetapi wahyu yang kedua adalah akal fikiran. Sebab saya kata ni, tuan-tuan, manusia ni cerdik. Tak dapat kita nafikan sama sekali. Manusialah makhluk Allah yang paling cerdik atas muka bumi ini. Sebab manusia boleh berubah daripada zaman ke zaman. Semenjak Nabi Adam sampai zaman kita ni, manusia berubah belaka, tuan-tuan. Tak sama. Tuan-tuan tengok burung pada zaman Nabi Adam. Contoh burung pada zaman Nabi Adam. Dia terbang macam mana? Dia guna dua sayap kan? Tidak. 1915, dia terbang pakai apa? Ada burung terbang pakai enjin? Tak ada kan? 2015. Tuan-tuan pernah tengok tak burung terbang, burung elang, dia pergi pacak naik atas macam ni. Kaki bawah, kepala atas. Ada tak, tuan-tuan? Pernah jumpa tak? Apa jumpa, mari kita pergi tengok ramai-ramai. Tak jumpa kan? Tuan-tuan tengok manusia. Daripada zaman Nabi Adam tak pandai terbang. Saya nak abang main, tuan-tuan, 2015 di mana manusia sekarang? Tu kalau ada 5 Langkawi, tuan-tuan, kawasan Batuah tu kapal terbang zoom zoom zoom. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul, syukur itu dia boleh pacak macam ni, tuan-tuan. Burung tak boleh buat. Mana kata manusia lebih hebat daripada makhluk yang lain dengan ilmu dan kemahiran serta akal fikiran yang Allah beri atas dia. Sama juga dengan ikan. Kan? Ikan tak kira lah, ikan talapia ke ikan apa, bukan tak kisah lah, ikan yu ke ikan jaws ke apa, tak kisah. Tuan-tuan tengok cara berenang dia. Ada tak ikan pakai enjin turbo? Ada kan? Manusia boleh hidup dalam air pada zaman Nabi Adam. Oh tu ustaz, Nabi Yunus ustaz. Tak apa, yang tu kita tinggal cerita lain. Itu mukjizat daripada Allah. Itu cerita lain. Kita cerita akal, menceritakan tentang kedudukan manusia. Tapi hari ni 2015, manusia sudah boleh hidup di dalam air dan berkahwin di dalam air. Masalahnya kita nak makan kunduri macam mana? Kalau menepuh menikah dalam air. Tak, tuan-tuan, tak. Mungkin tempat kita, kita tak nampak sangat. Tapi di luar sana, orang dah menikah dalam air. Nak try boleh sekali dekat masjid ni. Ada qadah tak? Ada kalau kita menikah dalam air sekali. Nak tengok, boleh tak boleh? Pakai oksigen. Lama boleh duduk dalam tu, tuan-tuan. Maksud kata manusia ni ada kemahiran. Allah tak ciptakan manusia bodoh macam tu. Dia ada ilmu, dia ada otak, dia kemahiran. Maka manusia menjadi makhluk yang terbaik. Tapi ketika mana berbicara tentang perkara yang dia tak boleh capai, maka dia cerita kepada kita ni pemikiran liberalisme. Maka dia cerita kepada kita Al-Quran hanyalah sebagai teks sahaja. Dan manusia menggunakan akalnya akan menceritakan, mentafsirkan, menjelaskan apa yang dibuat mengikut akal fikiran. Kita ni, tuan-tuan, dalam bab sembahyang kita terima tanpa ada persoalan. Betul tak? Ha, dalam liberalisme dia tak mau, mesti kena soal kenapa sembahyang macam ni. Bahkan, tuan-tuan, disebut tentang nubuah, sifat-sifat nubuah, sifat-sifat nabi kita ni, tuan-tuan. Tak, sifat-sifat nabi dia kata itu bukan kepimpinan daripada Allah. Itu adalah semata-mata leadership.
Haa, dia kena kok tu tuan-tuan. Maka yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj, ayat keluar daripada jari bulan terbelah, Allah menjalankan Nabi Muhammad itu adalah dongeng semata-mata. Haa, nampak tak? Inilah dipanggil liberalisme. Hak ni yang sedang masuk dalam kalangan kita. Ada tak mengikut? Ya Allah, ramai tuan-tuan. Tapi di sini tak ada lagi lah kot. No? Kau ada dah? Tak ada lagi lah kan? No? Tempat lain dah ada dah tuan-tuan. Mungkin bukan di negara kita. Kita tak bicara lagi tentang pluralisme. Di mana agama dilihat sama saja. Yang penting sembah kepada Tuhan yang agung. Siapa? Tak kira siapa pun tuan-tuan. Yang penting Tuhan yang agung. Nak kata dia agama Islam pun tak apa. Nak kata Buddha pun tak apa. Hindu pun tak apa. Tak kisah apa pun tuan-tuan. Tak perlu, tak penting dah agama tu tuan-tuan. Yang penting Tuhan yang agung. Maka tak mustahil tuan-tuan. Kalau besok masjid kita ada seorang India pergi jadi tu imam, dah tak ada masalah dah. Dia sampai tahap macam tu. Walaupun masih belum timbul di tempat kita, tapi usaha-usaha sebenarnya sudah ada. Begitu juga dengan feminisme. Orang lelaki pergi pakai baju perempuan, kita kata dia pondan. Dia kata dia bukan pondan, dia perempuan. Tu yang duk pakai tudung sambil duk semayang pakai tudung tu. Tak, ni lelaki perempuan. Saya perempuan ustaz, tapi nama lelaki. Saya memang lelaki ustaz, tapi naluri saya perempuan. Saya sangat suka menjadi perempuan. Ha, tengok tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surat khabar beberapa hari yang lepas, tak silap saya minggu lepas, apa yang berlaku? Mahkamah Syariah Negeri Sembilan dicabar oleh Mahkamah Persekutuan. Kerana apa? Kerana orang yang disabitkan dengan kesalahan menentang keputusan Mahkamah Syariah. Sebab apa? Ditangkap dalam pemakaian yang agak menjolok mata seperti orang perempuan. Pak tak tuan-tuan, dia punya jalan cerita. Dan yang terakhir yang saya nak sebutkan di sini adalah berkaitan dengan pemikiran human right, hak asasi manusia. Tak mustahil kalau benda ni ada nanti di kalangan masyarakat kita, orang perempuan di Malaysia akan jadi tok imam. Ada tak lagi tuan-tuan? Ada. Kat mana? Tempat luar. Bukan di sini, tempat negara luar. Orang perempuan jadi tok imam, kita jadi apa? Kita jadi makmum belakang. Lepas tu saya confirm nak makan semayang belakang sekali. Belakang siapa? Belakang orang perempuan lah. Seronok tuan-tuan. Hari-hari main semayang lima waktu tak tinggal. Rajin sungguh ustaz semayang lima waktu. Rajin duduk belakang perempuan. Tanya sujud dengan tanya rokok je kan. Seronok lah tuan-tuan. Depa jadi tok imam. Ni semayang soh ni campur lelaki perempuan ni. Sebab apa? Hak asasi manusia. Tak ada masalah dah. Tok perempuan jadi imam, kita jadi makmum. Nah, azan pun depa, imam pun depa. Ha. Duk semayang, Allahu Akbar, bismillah. Oh, cop. Datang bulan dah. Ha. Habis lah. Bah nak ganti macam mana agak-agak tuan-tuan? Nak ganti imam belakang ke imam depan nak macam mana? Nampak tak celaru? Apabila kecelaruan itu telah ada, siapa yang akan datang besok? Dajjal lah. Dia datang dengan cukup mudah tuan-tuan. Tapi tak lama tuan-tuan. Allah kirimkan Nabi Isa, Allah kirimkan Imam Mahdi, Allah kirimkan Nabi Isa dan sebagainya. Maka kita akan bertukar pula satu zaman yang disebut sebagai zaman nubuwah, ala manhaj nubuwah. Zaman yang dipimpin oleh Nabi Isa AS di atas menggunakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman tu syak je tuan-tuan. Ini hadis daripada Imam Ahmad. Ada satu hadis yang sama juga daripada Imam Tabrani. Tapi tuan-tuan, orang baik ni syak je tuan-tuan. Orang jahat lama hidup dia. Mungkin itu fitrah alam agaknya no. Sebab tu kalau tuan-tuan nak hidup lama kena jadi orang jahat. Kalau nak jadi orang baik, hidup sat je atas muka bumi ni. Jadi Nabi Isa tuan-tuan, dia datang sat je atas muka bumi ni. Nabi Muhammad pun sat je perintah Madinah tuan-tuan, 12 tahun je. Zaman khilafah ala manhaj nubuwah, zaman yang kedua, 30 tahun je tuan-tuan. Zaman yang seterusnya 13 dekad. Kita ni tuan-tuan dah hampir 90 tahun. Yang kebelakang kita tak tahu lagi. Tetapi zaman yang terakhir yang disebut sebagai zaman kepimpinan Nabi Isa AS ini tuan-tuan hanya berlaku selama 7 tahun sahaja. Lebih kurang macam itulah katanya ulama. Maka manusia selepas matinya wafatnya Nabi Isa AS, maka manusia akan kembali semula menjadi kufur, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Zina, cara berzina,
zaman jahiliah tuan-tuan. Kalau boleh zina tuan-tuan satu kebanggaan. Zaman jahiliah kalau boleh makan derma tuan-tuan satu kebanggaan. Derma yang tanda kurung eh. Zaman jahiliah tuan-tuan kalau punya ada patung berhala satu kebanggaan. Zaman jahiliah kalau boleh pergi perang tanpa sebab yang munasabah satu kebanggaan. Akhirnya Nabi kita datang menghapuskan kejahilan ini. Maka Nabi bawa zaman yang terbaik. Zaman apa? Zaman Nabi memerintah. Zaman tu kita akan rasa tuan-tuan kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita akan rasa setelah berlaku semua berakhirnya zaman yang keempat tadi, masuk zaman yang seterusnya, zaman di bawah kepimpinan Nabi Isa AS. Wafatnya Nabi Isa, maka berlakulah kemungkaran, kefasikan, kehancuran manusia. Maka pada waktu tuan-tuan, saya ringkas aja cerita ni, Allah hantarkan satu angin daripada Yaman. Angin ni tuan-tuan akan lalu badan kita. Dia kena badan kita tuan-tuan, dia lalu kot ketiak kita masing-masing. Setiap orang daripada kita confirm akan kena. Seorang pun tak akan terlepas. Tak payah nak lari mana tuan-tuan akan kena. Jadi waktu kenanya dia kepada kita tuan-tuan, dia akan bertukar. Bertukar menjadi putih kepada mereka yang beriman. Bertukar menjadi hitam kepada mereka yang tidak beriman. Maka nampak jelas dan ketara kalau seseorang itu dikatakan beriman, nampak jelas dan ketara kalau seseorang itu dikatakan tidak beriman. Maka hendak diceritakan kepada tuan-tuan sehingga nak beli barang pun kita boleh sebut, hei orang beriman, hei orang tak beriman. Ha, dia nampak jelas tuan-tuan no? Dia tak ada dah sembunyi-sembunyi. Dia duduk senyap, tak ada dah tuan-tuan dah. Nak keluar-keluar terus lah. Jangan duduk tunggu pilihan raya. Tak bagus lah macam tu dah. Nampak dah tuan-tuan dah. Dia punya cara yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Baik, apa yang berlaku seterusnya tuan-tuan? Allah ambil seorang-seorang. Allah ambil seorang-seorang tuan-tuan. Satu-satu Allah kutip. Siapa? Orang beriman. Maka beruntunglah kita tuan-tuan, orang yang beriman. Sebab Allah tak bagi kesempatan untuk tengok hari kiamat. Jangan pula duk berdoa, ya Allah teringin nak tengok kiamat. Jangan duk berdoa tuan-tuan. Benda tu minta jauh. Sebab apa? Nak gambarkan contoh bahawa kiamat ni tuan-tuan. Seorang wanita yang mengandung, di saat dia nak melahirkan anak, datang kiamat. Anak tu lahir dia tak sedar. Anak ni yang keluar daripada perut dia, daripada rahim dia, dia tak sedar yang dia sedang mengandung. Dia boleh berlari. Hari ni tuan-tuan, orang mengandung boleh lari tak? Kalau dalam tentera, tak boleh berlari dah. Mengandung 3 bulan boleh berehat dekat pejabat dah. Kawan hak lain duduk berlari dekat padang dan sebagainya. Dia mengandung sebab apa ni? Sebab mengandung baju pun lain tuan-tuan. Tak baju pun lain. Makna kata orang mengandung ni ada satu keistimewaan. Tetapi di saat berada melihat kejadian yang disebut hari kiamat, maka pada waktu itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku sebabkan ketakutan yang sangat kepada hari kiamat ini, maka dia akhirnya tuan-tuan melahirkan anak tanpa dia sedari. Ha, ini nampak tuan-tuan, ini zaman saja saya nak kongsi dengan tuan-tuan. No? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bertanya kepada kita, siapakah mereka yang pandai? Soalannya kita bertanya kepada kita berdasarkan Al-Quran surah Jumaat yang saya bacakan tadi. Allah sebut, katakanlah sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya. Mati yang kita lari daripadanya, sesungguhnya dia pasti akan datang kepada kamu. Kita duduk lari pada mati tuan-tuan. Tanyalah siapa saja pun tuan-tuan, nak mati tak? Tak mau kan? Sebab tu dalam nisfu Syakban, doa di antara doa adalah panjang umur. Tak pernah kita dengar doa nisfu Syakban pendek umur. Tak pernah angkat tangan, ya Allah Tuhan ku pendekkanlah umurku. Tak pernah dengar kan? Semua adalah panjang umur. Sebab apa? Saya percaya dan yakin manusia pada hakikatnya, kecuali mereka yang terpilih, sebenarnya takut akan kematian. Samalah dengan orang yang disebut orang yang zalim tadi, orang yang fasik tadi. Dia akan takut dengan kematian. Sebab tu Allah katakan di sini, Allah dah tahu kapasiti badan kita. Allah dah tahu kehendak diri kita. Allah dah tahu apa yang berlaku.
Sebab Allah yang menciptakan kita. Maka Allah katakan di sini, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya itu, sebenarnya dia akan datang dekat dengan kamu. Dia mai, dia ligan kita tuan-tuan. No? No. Kemudian apa? Kemudian kita akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui sesuatu yang gaib dan juga sesuatu yang nyata. Dan kemudian akan dikabarkan kepada kita apa yang telah kita lakukan. Baik, pertanyaan di sini, siapakah mereka yang cerdik? Siapakah mereka yang pandai? Siapakah mereka yang pandai sekali atas muka bumi Allah ni? Pandai kencing orang ke? Tidak, itu tak pandai nama dia. Pandai buat kutipan derma ke? Lah ni tuan-tuan, 2-3 hari ni habaq mai tuan-tuan, mudah-mudahan masjid ni tak dapat kot. Oh, ada satu ustaz, dia sebut Ustaz Castanova. Hoi, ustaz pun nama canggih tu. Agak-agak jangan masuk masjid ni tuan-tuan. Dia faham kan, wallahu alam, saya tak pasti ni khabar-khabar angin. Tapi alhamdulillah dengan berkat jemaah yang ada, mereka telah berjaya menghalang mereka-mereka ini daripada masuk dalam masjid. Di antaranya Masjid Kuning, Masjid Majidi, tu tempat kerja saya, sebelah kerja saya tu, mereka telah menjatuhkan banner. Asalnya dia pun jemput ustaz ni, selepas dapat tahu maklumat yang dia perangai macam ni tuan-tuan, maka mereka telah menjatuhkan banner dan tidak membenarkan ustaz ini datang ceramah. Tuan-tuan tahu tak, depa dok katalah, saya tak kata tu, hebat sungguh ustaz ni, sebelah orang bini kita seorang, ya, cerai kita tu tuan-tuan, depa sebelah. Hak dua tu gagah sikitlah, hak tiga memang hebat, hak empat hebat lagi, tapi tak lawan sebelah dah. Sebelah bini tuan-tuan. Wallahu alam setakat mana kebenaran, wallahu alam, depa dok kata tu, saya sebab saya tak terlibat secara langsung. Mudah-mudahan di masjid ni tak masuk tuan-tuan. Ustaz itu disebut sebagai Ustaz Casanova. Tuan-tuan tahu ada apa Casanova tuan-tuan? Tak tahu, buka kamu tengok balik sendiri. Homework untuk tuan-tuan. Oh. Baik. Siapakah mereka yang cerdik? Mereka yang cerdik adalah mereka yang merancang. Rancang macam mana? Adakah untuk hidup pada tahun 2020? Tidak. Mereka yang cerdik adalah mereka yang merancang untuk hidup bahagia di akhirat nanti. Di saat manusia bangkit di hadapan Allah dalam penuh kepanasan, tiba-tiba kita bangkit di hadapan Allah di bawah bayangan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni matahari ni tuan-tuan, dia ikut amalan kita besok di akhirat ni. Tiba-tiba kita bangkit, kita dimuliakan oleh Allah. Kita duduk tang mana? Tok bawah ni, bayangan teduhan yang tidak ada teduhan melainkan teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam hadis kursinya. Allah kata ada 7 golongan tuan-tuan. Kalaulah kita termasuk daripada salah seorang, bukankah kita beruntung? Beruntung tuan-tuan. Panas macam mana sampai nak sampai ada bayangan tu? Nak cerita payah tuan-tuan. Mudah saja. Tengah hari besok, pukul 1 tengah hari, rambang matahari duduk atas kepala. Tuan-tuan nampak tak Petronas sana? Tuan-tuan jalan kaki tengok jadi macam mana. Nah, saya minggu lepas tuan-tuan, daripada Tikam Batu. Tuan-tuan tahu mana Tikam Batu kan? Tak, Pantai Merdeka. Tuan-tuan tahu mana Pantai Merdeka? Kami duduk jalan kaki. Bawa barang 10 kilo, pikul bedih. Jalan kaki sambil berhibur. Jauh tak jauh, wallahualam. Nak rasa, pergi jalan sendiri. Lepas tu rasa, pergi habat kat ustaz macam mana rasa dia. Maksud kata itu kepanasan. Peluh sampai mana tuan-tuan? Sampai ke kaki. Itu di dunia. Di akhirat macam mana? Kada yang lemas, ada yang di dada dan sebagainya. Jadi siapakah mereka yang beruntung? Mereka yang tidak terlibat seperti itu. Maka dia disebut orang yang beruntung. Di saat manusia datang kepada Allah dalam keadaan mengesok, dalam keadaan macam-macam yang pelik-pelik tuan-tuan, akal pun sampai tak boleh nak terjemuh macam mana keadaan manusia ni. Ada di kalangan kita yang bangkit di hadapan Allah dengan keadaan cukup mudah. Inilah orang yang pandai. Di saat manusia bangkit di hadapan Allah dengan penuh kelaparan, tiba-tiba ada di kalangan kita bangkit di hadapan Allah dengan diberikan makanan dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai orang yang pandai. Sebab apa? Sebab di dunia ukuran kerja dia adalah akhirat, bukan ukuran kerja dia dunia. Apa saja yang menimpa dia, kalau mati datang kepada dia, dia redha dengan mati dan dia sangat cinta pada mati. Tuan-tuan, kalau saya nak bawa satu kisah sahabat Nabi bernama Al-Bara' Al-Ansari,
ataupun Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, adik-beradik kepada Sayyidina Anas. Dia zaman Nabi, tuan-tuan, dia tak berapa terkenal. Sebab orang ni kurus. Orang ni kurus kering. Rambut pun tak berapa cantik. Cuma Sayyidina Umar pesan kepada gubernur-gubernur selepas kewafatan Nabi, Sayyidina Umar pesan, kata kepada gubernur-gubernur, kalau kamu nampak dia, kamu jangan lantik dia menjadi ketua panglima perang. Sebab apa? Kalau kamu lantik dia jadi ketua panglima perang, kamu pasti boleh mencelakakan atau membunuh tentera-tentera Islam yang lain. Ya, kata itu bukan sindiran, tapi nak menggambarkan bahawa Al-Bara' ini seorang yang berani. Apa yang menjadikan dia berani? Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Oh, sedikit malam ni saya nak kongsi. Kalau tuan-tuan tak boleh banyak pun tak apa, boleh sikit eh. Sebab apa? Tuan-tuan semua dengar ah, tulis orang pun tidak kan. Tak apa tuan-tuan, tuan-tuan dengar ah. Cuma saya bimbang. Balik sat lagi sepak batu tersadung batu. Ustaz kata apa? Tak ingat ah. Eh? Oh, rugilah tuan-tuan dah. Tapi nasib baik rakam, boleh tengok balik nanti tuan-tuan. Oh. Baik. Al-Bara' ni tuan-tuan dalam peperangan menentang Musallamatul Kazzab. Peperangan menentang kepada golongan-golongan yang murtad. Berlaku satu peperangan yang menyebabkan ramai di kalangan pejuang-pejuang yang terdiri pada hafiz-hafiz Al-Quran, ramai yang terkorban. Maka Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan duk latih-latih seorang tentera, seorang jentera, semua terkorban. Maka dalam kekecohan yang seperti itu, maka dia tengok ada seorang daripada golongan Ansar yang belum dilantik. Siapakah dia tuan-tuan gerangan? Beliau adalah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Maka dia pun dilantik menjadi sebagai panglima perang dalam keadaan-keadaan yang sangat kucak-kacir tadi. Baik, ketika mana saja dia dilantik tuan-tuan, dia bangkit berdiri, dia kata kepada kaum Ansar, wahai kaum Ansar, kaumku, dia kata, di depan kita adalah syurga sedang menanti. La ni jangan fikir untuk balik rumah. Nampak pertama sekali tuan-tuan. Saya nak cerita mai tuan-tuan, ini adalah orang yang ukuran kerja dia akhirat. Dia nampak kematian adalah sesuatu yang sangat dia rindu. Maka dia katakan di sini, di depan kita ni adalah syurga kita. Sedangkan depan dia tentera-tentera tu. Tentera siapa? Tentera Musallamatul Kazzab. Mereka tahu Musallamatul Kazzab itu penipu. Tapi sebab kedudukan yang ada pada Musallamatul Kazzab, ramai kabilah-kabilah bergabung menjadi satu, hanya semata-mata nak menundukkan, hanya semata-mata nak menjatuhkan Islam. Nah, dia sifat dia macam tu. Dia bukan sebab apa pun, sebab tak mahu bayar zakat. Mayang nak, tapi zakat tak mahu bayar. Maka mereka lawan orang Islam tuan-tuan. Maka saat dilantik Al-Bara' tuan-tuan, dilantik saja tuan-tuan, dia serbu musuh. Dia boleh bunuh 100 orang. Takkan kawan-kawan nak tengok saja kan? Kawan-kawan pergi pakat tolonglah tuan-tuan. Nah, tuan-tuan nampak dah cerita ni. Semasa dia tidak dilantik, dia tak kecewa pun. Nah, dia semasa dia tidak dilantik, tuan-tuan perasan tak? Masa zaman semasa Sayyidina Abu Bakar pergi lantik orang lain, dia tak lantik Al-Bara' ni. Padahal kawan ni cukup berani. Nah, kawan ni cukup berani. Dia tak rasa kecewa, tak ada rasa nak bubuh kumpulan lain, tak ada rasa nak tunjukkan dia hebat dan sebagainya. Dia diam je tuan-tuan. Tuan-tuan nampak dah sahabat Nabi ni berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kalau orang tanya saya, ustaz sokong mana? Saya kata saya sokong orang yang banyak ulama di dalamnya. Balik malam tu daripada ceramah dekat Taman Asyakirin dekat ni tuan-tuan. Balik daripada hari tu, saya ingat minggu ni saya pergi ceramah kat Taman Asyakirin pada Taman Masuri tu. Saya balik tu saya tengok satu cerita dalam Oasis Sang Kiai. Tuan-tuan tengoklah cerita tu, cuba cari cerita tu, download cerita tu, San Kiai. Cerita tu mengisah bagaimana kerajaan Indonesia yang dipimpin oleh seorang ulama, Kiai Haji Hashim, tak silap saya tuan-tuan, bergabung mentang puak-puak Belanda. Cantiknya Hizbullah ni tuan-tuan, ketua mereka adalah ulama, sehingga kota Surabaya akhirnya tertawan, dapat rampas daripada Belanda. Maka siapa datang? Jenderal Sudirman. Bukan Sudirman penyanyi tu, no? Ni Jenderal Sudirman datang jumpa dia, nak minta dia bergabung untuk menentang menguasai tanah Jawa. Tapi tuan-tuan sambil sembang mati. Sampai sekar mati tak? Mati. Mana kata ulama tuan-tuan di atas. Saya sedang, kalau orang tanya sokong siapa, saya sokong ulama.
yang siapa ada di dalamnya ulama, itu saya sokong. Mudah, cukup mudah tuan-tuan. Baik, Al-Bahra' ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pi saja, sahabat-sahabat pakat tengok tuan-tuan, pakat tengok, pakat pi tolong, habis. Rupanya orang Islam ni kalau dah sampai tahap yang sangat diperlukan, dia jadi macam singa kelaparan. Tentera musallamatu kazat yang dengan kuantiti, dengan kualiti yang ramai, dengan keadaan semangat yang begitu hebat, tiba-tiba terpaksa berundung di dalam satu kubu yang disebut kubu kematian. Hari ni kubu tu disebut kubu kematian. Berapa orang? 20 ribu orang duduk dalam taman tu, dalam kebun tu. Umat Islam masuk boleh tak? Boleh, tutup pintu. Jadi mereka duduk atas guna tentera pemanah. Dia duduk atas, dia pakat panah umat Islam. Islam tak nak masuk. Kebetulan orang Islam pun tak ada anak panah tuan-tuan. Tak, anak panah tak ada. Takkan anak panah dengan mulut tak? Pakat tengoklah. Macam mana nak masuk ni? Ha, tengok macam mana nak masuk. Tapi tetap hendak mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa dia buat tuan-tuan? Al-Bara' kata, campurkan aku masuk di dalamnya. Ni seorang-seorang ni nak suruh campur masuk duduk dalam 20 ribu ni tuan-tuan. Tak, kita kalau pergi nak, nak kata orang, tengok orang 1,000 kita seorang. Pi kau patah balik. Kalau saya, saya patah balik tuan. POA. Tahu apa POA? Price on application. Ha, nak pi tak pi, POA lah senang ustaz. Ha, ikut hampa lah dah. Tak, maksudnya kata macam tu lah tuan-tuan. Dia ni dok campur terus masuk dalam. Orang sahabat-sahabat nak bagi komen, saat tunggu kita rancang. Dok, dia dah panjat dah. Dia dah panjat dah. Di mana kata percakapan dia tidak hanya percakapan sahaja, tetapi dimulai dengan perbuatan. Maksud kata duk panjat dah, dia kata ampa tak cakap banyak, tolak aku. Kawan ni dah duduk kat tembok-tembok tuan-tuan. Sahabat-sahabat pi pakat tolak tuan-tuan, jatuh dalam kubu mereka tadi tuan-tuan. Akhirnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala terbuka pintu. Terbuka pintu. Maka depa tarik Al-Bara' yang tidak mati tadi tuan-tuan, maka ditemui dengan jasadnya satu pun tidak ada tempat melahirkan kesan luka. Habis ni tuan-tuan, tak ada satu tempat pun yang ada tempat yang molek. Tak nak pegang mana, tak tahu. Semua luka-luka kena katak ni, dengan katak, dengan parang, dengan panah, dan macam-macam tuan-tuan. Anak panah dan cukup banyak. Tak. Akhirnya pintu terbuka dan umat Islam masuk seperti harimau, singa yang kelaparan. Maka habis puak-puak yang disebut sebagai puak-puak murtad mengikut musallamatul kazzab. Maka katanya Al-Bara' kepada Khalid Al-Walid semasa dia dirawat oleh Khalid Al-Walid, dia tanya, kenapakah aku belum lagi mati? Saya nak bawa mai tuan-tuan satu situasi betapa mereka ini rindu kepada kematian. Ini yang dikatakan orang cerdik. Orang yang mendapati kematian kepadanya adalah sesuatu yang sangat dia cintai. Maka dia tanya kepada Khalid Al-Walid, kenapa aku belum mati? Khalid Al-Walid kata, kamulah kunci kepada kemenangan umat Islam di Yamamah. Kamu ni kunci. Allah belum hendakkan kamu mati. Tak. Maka dia punya perasaan, kenapa aku tidak mati itu? Kenapa aku tidak mati? Maka tuan-tuan, dalam peperangan yang lain menentang kerajaan Rom, dia ikut serta dengan adik-beradik dia, Anas tadi tuan-tuan. Anas tadi adik-beradik dia, dia ikut serta tuan-tuan. Rom kalah tuan-tuan, terpaksa lari masuk dalam satu menara yang tinggi. Satu menara yang tinggi menyebabkan tentera Islam tak boleh masuk. Maka penuh umat Islam duduk kat bawah. Maka macam mana mereka nak bunuh umat Islam? Maka mereka ambil kain, batang besi yang besar, mereka letak minyak, mereka letak api dengan biji timah. Jadi biji timah tadi kalau kena melekat kat badan, dengan kain-kain itu terangkat dekat umat Islam, umat Islam akan terbakar. Mereka serang daripada atas, ramai yang terkorban. Maka di antaranya mereka Anas bin Malik. Terlekat satu kail kat dia tuan-tuan, terangkat dia. Siapakah yang menyelamatkan beliau? Yang menyelamatkan beliau adalah Al-Bara'. Kawan tu pi pegang besi tuan-tuan. Ah. Ni dia pi pegang besi ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak besi yang panas tu dia boleh pegang. Dia pegang tu, dia buka besi tu sehingga habis isi ni kering. Tinggal tulang-tulang putih sahaja. Selagi tak terbuka di antara badannya Anas dengan besi tadi, dia takkan lepas, dia tahan.
Dia buat tuan-tuan sehingga badan dia habis terbakar. Setelah besi itu tercabut, baru dia lepas tuan-tuan, maka nampak tangan dia hanyalah tulang-tulang. Tuan-tuan pernah tengok tengkorak tak? Habis kurang macam tu lah no? Tuan-tuan pergi hospital tengok tengkorak patung tu. Lah macam ni tulang putih. Macam tu lah tuan-tuan no? Macam tu lah. Maka disitulah berakhirnya kehidupan dia di atas muka bumi ini. Dan dia cukup suka dengan kematian. Jadi inilah orang yang cerdik di atas muka bumi ini. Dia kerja dia, ukuran dia adalah akhirat. Sebab tahu dia nak hidup selesa di atas. Dia nak hidup selesa di akhirat nanti. Maka orang yang ukuran kerja dia adalah akhirat. Kalau dia ditimpa masalah, dia bersabar. Kalau dia lapar, dia bersabar. Kalau dia sakit, dia bersabar. Kalau dia susah, dia bersabar. Kalau dia ditimpa ujian, tuan-tuan, pasbir, dia bersabar. Sebab tu ulama kata, tuan-tuan, orang Islam ni dia dapat tiga benda. Kita nak tahu dia Islam tak Islam, kuat tak tanah mana kuat amalan dia, dia kena ada tiga benda. Ketika mana diuji, pasbir, dia sabar. Ketika mana diberi nikmat, fasykur, dia bersyukur. Dan ketika mana dia berasa diri dia berdosa, fastaghfir, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tiga benda ni dalam diri kita, alhamdulillah kita masih lagi disebut sebagai orang yang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita melihat satu ayat Al-Quran yang berbunyi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa laddarul akhirah wa laddarul akhiratu khairu lilladhina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah dunia ini melainkan kerja dia permainan semata-mata, game semata-mata, dan juga tipu daya. Dia bagi kelabu mata nampak cantik saja. Maka Allah beritahu kita, wahai manusia, sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Adakah kamu tidak berfikir? Maksud kata dalam ayat ini, kalau kita faham betul-betul, kita dapat tiga pengajaran besar. Kita akan berjaya mengambil tiga pengajaran besar. Yang pertama adalah, pengajaran yang pertama adalah kita faham bahawa bumi ini adalah sementara saja. Sebab apa kita nak kaluk-kaluk tuan-tuan? Sebab apa kita nak lawan hukum Allah? Segala kebaikan, segala kefarduan, segala hukum yang Allah buat atas diri kita ni tuan-tuan, sebenarnya kebaikan kembali kepada siapa? Kepada kita. Tuan-tuan bayangkan kalau seluruh umat Islam sembahyang. Agak-agak ada tak kihrogo tuan-tuan? Ni sebab tak sembahyang lah budak 11 tahun mengandung. Dahlah mengandung melahirkan anak. Dahlah melahirkan anak, Allah tak izinkan dia hidup, mati budak tadi tuan-tuan. Zaman kita, zaman saya kecil-kecil 11 tahun dulu tuan-tuan, duk berlari kaki masjid tak. Lepas tu petang-petang main masak-masak. Budak perempuan seksi lagi, tak pakai baju. 11 tahun juga macam saya lah. Duk main masak-masak. Tak ada pun gairah kat dia. Tak ada terasa tinggi nak rogoi. Nak rogoi tak ada tuan-tuan. Ih cantik tu aku rogoi kan. Tak ada tuan-tuan. Tak terlintas pun benda tu. Sebab apa? Sebab ada kekuatan dalaman. Setiap orang pada zaman tu ada kekuatan dalaman. Hari ni orang tak ada benda tu. Maka keburukan akhirnya datang kepada kita sendiri. Sebab kita tak buat. Sebab kita tak buat tuan-tuan. Sama juga kalau semua umat Islam bayar zakat, ada dah agak kecurian tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, orang semayang tabung kena jaga. Sebab apa? Pencuri lah ni semayang tepi tabung. Tok Imam Ghalib sujud lama sikit, hilang tabung tu. Ya tuan-tuan dah. Bawa dah tuan-tuan dah. Dulu pencuri nak masuk masjid pun risau. Zaman 80-an, 70-an nak masuk masjid pun risau tuan-tuan. Takut dengan masjid sebab mereka pun lebih kurang jing juga. Takut dengan masjid tak? Nak masuk masjid pun takut tuan-tuan. Tapi zaman lah ni, silat mata, Tok Bilal main lambat, Tok Bilal datang lambat subuh, dia masuk dulu, selesaikan urusan masjid. Siap pasang lampu untuk kita. Tolong Tok Imam pasang lampu. Buka lampu, buka kipas, buka aircon. Bukan setakat buka, sebagai galang gantinya, ambil tabung masjid lah tuan-tuan. Wah tak, zaman lah ni. Sifat jadi macam tu. Kalau zaman dulu tuan-tuan 80-an, 70-an, kalau ada orang datang nak curi rumah kita tak? Tak, dia datang rumah kita, kita buka lampu, kita jekah dia. Dia lari ke kita lari? Zaman 80-an.
dia lari tak cukup tanah tuan-tuan. Wadaqatil ard. Danah tak cukup dia lari tuan-tuan. Sempit bagi kat dia tuan-tuan. Tak. Lah ni dia masuk rumah kita pukul 3 pagi, kita cekah buka lampu. Siapa lari? Tuan-tuan lari ke dia lari? Kalau tuan-tuan tak lari, keluar pedang samurai. Nak. Batesok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal? Pak Long tulah meninggal. Ah, pak dak tuan-tuan. Zaman berubah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita faham kepada kehidupan dunia ini, maka dunia ini adalah sifat sementara saja. Tak payah nak kalut-kalut cari banyak mana. Gunalah harta. Gunalah sebaik-baik mungkin. Apa yang kita ada derma. Jangan risau. Tak pernah fakir kepada orang yang banyak berderma. Sebab tu tuan-tuan tengok konteks firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Allah kata, aku tidak ciptakan jin. Allah sebut aku, Allah tak sebut kami. Allah sebut aku. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Sebab apa jin? Sebab buat dulu. Dan manusia kemudian daripada manusia jin. Melainkan menjadi hamba kepadaku. Tuan-tuan cuba bezakan sifat hamba dengan hamba itu sendiri. Kemudian daripada hamba tu bezakan dengan pekerja. Pekerja tu siapa? Hamba tu siapa? Kalau seorang pekerja tuan-tuan, dia bekerja. Katakanlah dia bekerja pukul 8 malam. Dia kerja kilang. Dia kerja pukul 8 malam. Habis berapa? Habis pukul 8 pagi. Baik. Agak-agak pukul 9 pagi dia fikir tak kerja tuan-tuan. Tak ada mau fikirnya tuan-tuan. Masuk saja 8 satu minit, dia pi tarik bantai, pi tidur dalam surau. Ingatkan nak semayang, tidur. Tak. 8 satu minit, dia tinggal kerja dia tuan-tuan. Dia pi tidur kat surau. Bangkit bangun pukul apa? Tak tahu, jangan tanya. Ikut suka dia nak bangkit pukul berapa. Tetapi hamba, dia tidak ada masa untuk berhenti. Sentiasa ingat kepada Allah dalam setiap perbuatan. Sehingga akan masuk tandas pun. Kena berdoa. Itu kaitan dia sebagai hamba. Kepada Allah minta perlindungan. Ya Allah, Tuhan ku jagalah aku daripada setan tina dengan setan jantan ni. Minta tolong dengan Allah Subhanahu taala sampai masuk tanda, sehinggakan dalam pandangan kita perbuatan yang seperti itu pun masih lagi minta tolong kepada Allah. Itu kategori hamba. Kemudian tuan-tuan tengok seorang majikan dengan seorang pekerja. Majikan ni tuan-tuan, kalau seorang bekerja dengan dia, mestilah dia bayar gaji. Itu keperluan seorang pekerja. Pekerja dengan majikan, kalau bekerja tanpa gaji, pekerja akan lari. Baik, setuju. Kemudian majikan pun tuan-tuan, sesiapa yang bekerja dengan dia mesti kena menghasilkan keuntungan kepada syarikat dia. Kalau tak untung, gamak pecat saja tuan-tuan. No? Baik seorang jaga sekolah, duk jaga sekolah tapi barang hilang saja. Majikan tanya, kamu kerja apa? Kerja apa ni? Kerja jaga. Kamu kerja apa? Kerja jaga. Kerja macam mana? Kerja tidur. Tak, kerja tidur. Patutlah barang hilang. Patut tak barang yang hilang lah sebab dia tiga tidur. Adakah majikan tadi masih akan mengekalkan pekerja seperti ini ataupun tidak? Baik, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Allah perintahkan kita semayang, Allah perintahkan kita berzakat, Allah perintahkan kita berpuasa, Allah perintahkan apa saja atas muka bumi ni tuan-tuan. Kalau kita tak buat, kurang dak di sisi Allah? Tak ada apa. Kalau kita buat, siapa yang dapat manfaat? Kita juga. Kalau semua manusia berpuasa, contohnya tuan-tuan tak? Kan hadis Nabi kata, kalau kamu nak menikah tapi kamu tak mampu, maka kamu kena berpuasa wahai pemuda. Salah satu cara dia. Maka kalau semua orang yang tak mampu, tak boleh nak menikah, dia berpuasa tuan-tuan. Adakah akan timbul lagi bibit-bibit zina dan sebagainya? Tak ada. Ini di antara keperluan yang patut kita sedar. Maka kita kena sedar bahawa sesungguhnya dunia yang Allah berikan kepada kita ini bersifat sementara. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawa sesungguhnya dunia yang kita tinggal dan hidup di dalamnya ini adalah melalaikan. Kecuali orang yang mengingati Allah. Ad-dunya mal'un wa mal'unatun fiha. Dunia ni tuan-tuan banyak celaka. Celakalah siapa duduk dalam dia kecuali mereka yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersedia untuk mati sebelum mati itu datang jemput dia. Hanya mati saja yang tuan-tuan boleh memisahkan kita dengan kesusahan di dunia ini. Tuan-tuan boleh bayang tak? Seandainya kita sakit pun telah memisahkan kita dengan nikmat dunia, bagaimana pula kalau kita mati? Tuan-tuan sakit,
sakit ni kat rumah ni, dah tak boleh dah nak makan, sakit gigi pun dah tak boleh nak minum air batu dah tuan-tuan dah. Bayangkan orang yang terlantar di hospital, dia makan melalui wire sahaja, makan melalui wire je tuan-tuan dah. Nak makan benda lain tak boleh, doktor kata hang kena makan pakai wire ni, wire masuk dalam perut ni tuan-tuan dah. Wire masuk dalam perut, kemudian nak memakanlah hanya air daripada hospital je boleh makan. Benda lain, cakui tiaw ke, mertabak john ke, apa lagi sebut makanan atas dunia ni semua, tumor tak boleh makan tak? Mempelam harum manis ke, tak payah sebut lah kat dia, tak boleh makan. Tapi sahabat baik kita ni tuan-tuan, di pagi hari raya, kita teringat lalu kat dia, dia ni kalau dengan aku lepas kuliah, selalu makan cakui tiaw. Tak, kau cicau, kau apa, kau cakui tiaw. Udang tuan-tuan besar ni, udang besar ni, tak? Kena bawa pi ni, tak boleh teringat kat dia. Kita pun bawa pi teringat kat dia tuan-tuan. Pagi raya bawa pi caw ketia kat dia. Dia mata boleh tengok lagi, mulut tak boleh cekat dah tak. Kita kata, hang kot mana-mana kena makan juga caw ketia aku bawa ni, kesian. Aku masak sampai ke pagi, sampai semayang subuh pun tak ada nak semayang. Sebab apa? Sebab masak kat hang punya pasal. Tak. Ya, kita suruh dia makan. Agak-agak apa dia kata kat kita tuan-tuan. Dia kata, albengongun. Aku ni mana boleh makan. No, aku dah terputus nikmat dunia ke atas aku, atas diriku. Maksud kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh nampak tak? Kalau sakit pun telah putuskan kita dengan nikmat dunia, bagaimana kalau mati? Kalau mati macam mana tuan-tuan? Kalau contohnya saya main semayang di masjid tuan-tuan ni, tuan-tuan kenal saya, pengerusi pun kenal dan sebagainya. Saya main satu hari, hari bukan kuliah, saya main dalam keadaan lapar. Saya habis duit. Saya bubuh minyak cat kapok kat mata, nampak berair mata merah, memang lapak sungguh dah tu. Tak, lepas tu saya buat muka sedih kan, muka puyuh, muka sedih. Nampak ayat mata sedih, tunjuk muka sedih. Agak-agak tuan-tuan yang kenal saya tak belanja saya makan kau. Saya kata tolonglah, saya dah 3 hari 3 malam tak makan. Agak-agak tuan-tuan tak belanja saya makan kau. Silap-silap tuan-tuan jemput saya pergi kat rumah. Di rumah tuan-tuan buka habis semua, makanlah. Ustaz nak makan makan je. Yang penting ustaz jangan makan rumah saja cukup. Yang lain ustaz makan makanlah, dia kata. Nak nampak tak gambaran? Tapi di akhirat besok, saya nak minta dengan siapa? Kalau saya yang tidak ada ukuran akhirat ni, saya nak minta dengan siapa? Adakah saya nak minta dengan orang yang pernah tolong saya tadi? Adapun saya nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita minta kepada Allah di sana, baik kita minta di sini. Sebab apa? Sebab yang di sini yang akan bawa kita di sana. Di sana dah tak ada amalan dah tuan-tuan. Di sana dah zero, tak ada apa dah. Di sini tempat kita kumpul. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Sajdah, apa Allah sebut? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkinun. Dah, itu kita dah baca selalu dah. Baik, orang sana tuan-tuan, kalau Allah beri izin ke atas dia untuk lahir di atas muka bumi ni, apa yang dia minta? Dia minta nak beramal semula. Allah sebut, kami tengok, kami lihat, kami dengar. Kami nak balik semula, kami nak beriman, kami yakin. Maksud kata tuan-tuan, apabila berada di sana, kita sudah tidak ada pilihan. Di saat Allah bentangkan kita dengan amalan-amalan kita, Allah bentangkan kita dalam satu hari, satu tempat yang disebut hari penghisapan, hari kita dimizankan, Allah berhak untuk mencampakkan kita ke dalam neraka. Allah juga berhak untuk mencampakkan kita ke dalam syurga. Itu adalah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat apa pun saja tuan-tuan. Satu manusia pun tak boleh larang. Siapa pun tak boleh larang. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi membicarakan kita di sana? Masih lagi melakukan penghisapan di sana. Sebenarnya tuan-tuan, Allah nak menunjukkan kepada kita, inilah kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tunjuk kepada kita, wahai manusia, di saat aku bagi peluang kamu buat amal soleh di atas muka bumi, kamu tak buat, ini tempat dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pahala tu tak nampak. Pahala yang tak nampak, jadi seolah-olah dia tak ada. Sedangkan pahala itu sangat diperlukan. Saya bawa satu contoh kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bawa kereta. Ya, kita bawa kereta siang hari. Perlu tak kita pasang lampu? Perlu ustaz. Bila? Ada speed track. Haa, perlu sungguh lah yang tu. Tu tak nak dinafikan lagi. Tak. Normal. Kita cerita bak normal. Bawa kereta atas highway atas mana. Siang hari, cerah, matahari terik. Takkan pasang lampu lagi. Tak. Tak perlu tak lampu? Kalau tak perlu, buka. Buka lah.
pekat buka ramai-ramai lampu tadi. Sebab apa ustaz kata tak perlu. Baik, kita sana ada urusan lama rupanya di Kuala Lumpur. Lah sampai ke malam, lampu dah buka dah, mentor dah buka dah. Pipi nak pasang lampu, tak ada. Buka malam kereta start, lampu pasang tak nyala. Sebab apa? Sebab kita dah buka. Perlu tak lampu di malam hari? Oh, perlulah ustaz. Baik. Perlu tak pahala di siap di atas dunia? Tak nampak. Tidak, seperti tidak ada keperluan. Maka jangan buat. Tapi di akhirat nanti perlu ke? Perlu, maka kena buat. Baik, ketika mana kita tak buat, maka Allah mizankan kita. Allah nak tunjuk kepada manusia, aku dah suruh kamu beramal, aku dah suruh kamu buat suka hati kamu, sampai masanya kamu akan dihisab. Maka Allah sebut dalam suratul Kahfi ayat 49, tuan-tuan, wa yaquluna ya wailatana ma li hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah sebut kata macam mana? Golongan-golongan yang melakukan kesalahan, maka mereka ini akan berkata, celakalah ke atas kami. Kitab apakah ini? Catatan apakah ini? Kami dapati satu pun tidak dikurangi, satu pun tidak ditambah akan catatannya, melainkan direkodkan semuanya. Siapa yang rekod? Malaikat. Sebab tu tuan-tuan jangan cuba nak bagi rasuah kat malaikat. Derma pun dia tak terima tuan-tuan. Sebab apa? Sebab malaikat ini makhluk Allah, imannya tidak akan dapat diganggu gugat. Baik tuan-tuan, wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Maka tuan-tuan kena yakin dan pasti semua yang berlaku itu saksi kepada kita, dan Allah itu tidak pernah zalim kepada seseorang. Maka Allah sebut kepada kita, ikra' kitabaka. Dalam ayat yang lain Allah sebut kepada kita, ikra' kitabaka, baca kitab kamu, baca buku catatan kamu. Jadi rupa-rupanya kita tahulah kita yang kena baca. Kita membaca lah, tak pandai bahasa Arab tak apa, sebab di sana Allah bagi faham. Tak pandai tak apa, Allah bagi faham tuan-tuan. Kita pun baca. Apa yang berlaku? Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Maka Allah kata, memadailah diri kamu sendiri setelah kamu baca akan catatan perbuatan kamu atas muka bumi ini, maka kamu sendiri yang pada hakikatnya yang menghisapkan diri kamu. Maksud kata apa tuan-tuan? Wa in kana mithqala habbatin habbatin min khardalin ataina biha. Allah sebut di sini tuan-tuan, walaupun sebesar biji sawi, kalau dia pahala, dia tetap akan datang kepada kita sebagai suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dosa, tetap kena hitung. Sebab itu ulama kata tuan-tuan, sebesar mana pun pahala dosa kamu atas muka bumi ni, kalau dapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat esok Allah tak pandang. Ni dosa kita cukup besar, tiba-tiba sebelum mati, tiba-tiba kita berdoa, kita mohon ampun kepada Allah. Orang yang kita buat silap, kita minta maaf, dan orang tu maafkan kita. Apa kesalahan kita, kita bertaubat, kita mohon sebelum kita mati. Di akhirat besok tuan-tuan, di dunia Allah maaf lagi, maaf. Di akhirat besok tuan-tuan, tak dipandang dosa tadi. Tapi kalau dosa kecil ya tuan-tuan, alah aku bukan buat apa pun, cuma genjok batu sepadan sikit je. Noh, tuan-tuan, no. Pak Long pergi Mekah. Pak Long kata, aku nak pergi Mekah, hang tolong tengok tanda aku boleh. Tak apa, Pak Long pergi Mekah. InsyaAllah tanah Pak Long saya jaga. Pak Long pergi, kita angkat batu sepadan, kita genjok sikit je. Tak apa, Pak Long tak perasan. Banyak mana pun selangkah je tuan-tuan. Pak Long tak perasan. Pak Long balik, Pak Long tengok macam mana tanah ni lain macam ni. Pak Long, kenapa Pak Long? Ni batu sepadan awak datang sini kan sebelum ni? Aish, Pak Long ni semenjak balik Mekah jadi relung macam ni. Kenapa Pak Long ni? Pak Long kena pergi sekali lagi ni, nampak gaya ni. Dia, kita kata dia macam tu pula tuan-tuan tak? Baik, dia pun duk main kompil-kompil lah. Kali tak apa, kita suka hati sebab kita ambil hak dia. Baik, kita duk rasa kecil sangat lah. Tanah tu bukan nak beli tanah apa, tanah serai dia pun tuan-tuan tak? Serai, tanah tepi serai tuan-tuan. Serai pun bukan banyak mana, 3-4 pohonnya. Tapi kita duk ambil harta dia tanpa izin dia. Maka apa yang berlaku? Di akhirat besok kata ulama tuan-tuan, walaupun kecil dosa itu, tetapi di akhirat besok menjadi sangat besar. Sangat besar yang macam mana? Yang itu pun
akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua. Yang pertama tadi adalah golongan yang seronok dengan dunia. Yang kedua disebut sebagai golongan pertengahan ataupun muqtasidun, ataupun Imam Ghazali menyebut di sini sebagai golongan yang berkhendakkan untuk mencari taubat, yakni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ada dalam diri-diri mereka ini kekhawatiran seandainya di hujung hayat depa nanti depa barangkali mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok dalam Fathul Bari menceritakan Ibnu Ajar As-Asqalani, dia kata macam mana? Ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Asma, di antaranya isteri baginda Rasulullah sendiri, dia bimbang kalau-kalau dalam diri mereka ini terdapat sifat-sifat orang munafik. Maksudnya apa tuan-tuan? Kebimbangan tu sentiasa ada. Kena ada pada diri kita tuan-tuan. Baik, golongan yang terakhir yang disebut oleh Imam Ghazali adalah, Imam Ghazali ini disebut sebagai Hujjatul Islam, orang ahli tasawuf dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah tuan-tuan. Orang di antara mereka-mereka yang sangat berpegang teguh pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, apa dia kata tuan-tuan? Golongan yang ketiga disebut sebagai golongan Arifin. Apa maksud Arif? Arif maksud cerdik. Cerdik yang macam mana tuan-tuan? Cerdik bahawa dia sangat rindu kepada mati, dan mereka ini sentiasa berdoa untuk cepat mati, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang dibawa oleh Imam Ghazali adalah Huzaifah Al-Yamani. Di antara doa-doanya dia menyebut, aku rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud macam mana tuan-tuan? Maksud mati. Maksud kata mati. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah sampai kepada penghujungnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedang sedikit ingin pesanan daripada saya. Sesungguhnya pangkat apa yang kita miliki ini, keturunan apa yang kita dapat, kebesaran apa pun yang kita ada, kemewahan apa pun yang kita miliki, kekuasaan apa pun yang kita ada, suatu hari nanti suka tak suka kita semua akan berlutut di hadapan mati. Tak kira lah kita ulama ke, tak kira kita alim ke, tak kira kita ustaz ke, tak kira kita berjenayah ke, tak kira kita apa ni, sebagai apa saja title kita di atas muka bumi ni, maka kita akan berhadapan dengan mati dan kita kena berlutut depan dia. Suka tak suka, dia datang. Apabila suka tak suka dia datang, kita telah bersedia. Apa persiapan kita? Dari segi umur kita, apa yang kita buat atas muka bumi ini? Dari segi harta kita, apa yang kita gunakan di sini? Dari segi ilmu kita, adakah kita telah menyebarkan ilmu kita? Dan yang terpenting, banyak di kalangan kita cuba melalaikan perkara yang keempat. Apa dia tuan-tuan? Dari segi jasad kita. Adakah kita betul-betul gunakan jasad kita ini ke jalan Allah, ataupun kita merosakkan jasad kita? Apa maksud merosak? Barangkali isap rokok, dadah dan sebagainya, ayat ketum dan sebagainya dah. Baik, tengok balik, adakah jasad yang kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ni kita telah gunakan dengan cara yang baik? Di akhirat besok tuan-tuan, tidak akan berganjak kaki seorang hamba pada hari kiamat besok sehingga Allah selesai bertanyakan kepadanya empat soalan. Ini hadis kursi tuan-tuan. Empat soalan itu apa? Yang pertama adalah umur dia, yang kedua adalah ilmu dia, yang ketiga adalah hartanya, dan yang keempat adalah yang disebut sebagai jasad dia. Adakah benar-benar jasad yang digunakan ini bertujuan untuk menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisahnya Al-Barra tadi? Dia peruntukkan jasad dia ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia merosakkan jasad dia. Dia merosakkan macam mana? Banyak cara, jadi doktor sendiri dan sebagainya. Wallahu alam tuan-tuan, sedikit itulah daripada saya tazkirah ringkas pada malam hari ini. Itu adalah muqaddimah daripada kitab Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Kalau masuk bab sepuluh-sepuluhnya, dia kena sembung lagi lebih kurang sejam. Jadi saya kira kena berhenti dulu. InsyaAllah kalau ada kelapangan, tuan-tuan jemput, tersalah jemput ke sebagainya, saya akan datang lagi dan saya akan sambung kitab itu tuan-tuan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Hakikat keseluruhannya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.